Hari ini semua orang yang tidak berilmu, tidak punya pengetahuan, bebas untuk menyerahkan kekuasaan. Kenapa? Karena dalam dunia zaman ini, orang berilmu dengan tidak berilmu, orang sekolah dengan tidak berpendidikan, sama di hadapan hukum. Maka orang berilmu wajib memberikan pengetahuan ilmunya kepada orang yang tidak berilmu, menyampaikan kebenaran, menyampaikan kebaikan. Kalau dia diam, as-sakitu anil haq syaitan akhras. Orang yang diam, dia adalah setan bisu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu, abang, kakak, adik, jamaah dimanapun berada, Pesantren Nurul Azhar 2 sekarang sedang pembuatan pagar. Mudah-mudahan berjalan lancar. Tanah wakaf sama seperti Nurul Azhar 1. Mari kita selesaikan supaya anak-anak penghafal Quran bisa mulai belajar di 2024. Dan mengalirlah hendaknya pahalanya untuk almarhumah ibu, almarhum ayah kita. Kita doakan, kita hadiahkan. Ini 2-3 sak semen, batu bata, kerikil, dibangunkan ke pagar, dibangunkan ke kelas, ke asrama, mengalir pahalanya. Hadiahkan untuk mereka. Anaknya dapat, orang tua pun dapat. Melalui BSI Bank Syariah Indonesia, nomornya 147-6666-666. Mudah ingatnya, 147-6666-666. Atau Bank Riau Kepri Syariah, 820-11-66-666. Sekali lagi, 820-11-66-666. Atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa, sertakan kode transfer di akhir 01, di akhir nominal transfer. Contoh, 100 ribu misalnya, 100-001. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون حضرين جماعة جمعة yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Umat Islam yang ada di Andalusia hanya punya dua pilihan. Menjadi murtad na'udzubillah, atau keluar dari Andalusia. Maka sebagian mereka menyeberang Selat Gibraltar, lalu mereka kembali ke Maghribi, menjadi seorang muslim, meninggalkan harta benda rumah, tak sedikit nyawa melayang, terkubur dalam lantai-lantai istana yang megah. Yang melakukan pembunuhan itu bernama Ratu Isabella dari Spanyol. Saat itu di Spanyol terdiri dari kerajaan-kerajaan yang dipimpin oleh raja-raja dan ratu-ratu. Zalim, aniaya, semena-mena. Maka pada abad 14 dan abad 15 hingga ke abad ke-17 rakyatnya bangkit. Kebangkitan itu disebut dengan masa Renaissance. Yang sebelumnya yang berkuasa adalah raja-raja, maka kekuasaan berpindah kepada rakyat jelata. Demos artinya kekuasaan, Kratos artinya rakyat. Yang berkuasa tidak lagi raja, yang berkuasa adalah rakyat. Lalu kemudian
semua orang punya kekuasaan hak yang sama untuk menentukan pilihan. Itulah yang disebut dengan demokrasi. Bahwa siapapun dia, warna kulitnya, berharta benda atau miskin papa, penguasa atau rakyat jelata, semuanya sama di hadapan hukum. Ini adalah pergolakan untuk melawan kekuasaan yang ada di Eropa saat itu. Lalu kemudian perlahan-lahan menyeberang ke Asia sampai ke negeri kita. Apakah bisa itu dilaksanakan, diterapkan? Maka dalam Quran dikatakan, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama antara orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Tidak bisa disamaratakan antara orang yang punya pengetahuan dengan orang yang tidak punya pengetahuan. Bagaimana mungkin orang yang berpendidikan suaranya sama dengan orang yang tidak tahu menahu tentang pendidikan sama sekali? Zalim, aniaya. Tapi itulah yang terjadi. Maka sebagian umat Islam mengatakan, bila ini terus dilaksanakan, maka orang bodoh akan berkuasa. Kenapa? Karena orang bodoh memilih orang bodoh. Dan orang pandai akan kalah karena jumlah orang pandai tidak terlalu banyak. Prinsip one man, one vote. Satu orang, satu suara. Tidak ada beda antara yang berilmu dengan yang buta huruf. Adalah cara-cara yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Maka dalam Islam diajarkan ada namanya ahlul halli wal aqdi. Halli artinya melepas, aqdi artinya mengikat. Ahlul halli wal aqdi, orang-orang yang punya ilmu pengetahuan, mereka yang mengikat, mereka yang melepas. Semua manusia tidak sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan adat istiadat kita sebelum Islam datang? Ada yang disebut dengan cerdik pandai. Cerdik pandai adalah orang-orang yang memiliki akal, orang-orang yang berilmu pengetahuan. Segala urusan adat istiadat maka ditanyakan kepada cerdik pandai, tokoh adat. Kalau dia berilmu di dalam bidang agama disebut dengan alim ulama. Maka kita sudah punya tiga tungku dalam satu jerangan. Yang pertama adalah alim ulama, yang kedua adalah tokoh adat cerdik pandai, yang ketiga adalah raja-raja, sultan-sultan dalam bidang pemerintahan. Ada orang awam, rakyat jelata, dan ketiga orang ini menyelamatkan alam semesta dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang bisa saja kalau pisau itu berada di tangannya, dia akan pakai untuk menyembelih leher manusia. Dia akan buat untuk berbuat aniaya, zalim, semena-mena. Kenapa? Karena tidak punya ilmu pengetahuan tentang kebenaran. Dalam agama Islam kita disuruh bertanya kepada orang yang tahu. Fas'alu ahla zikri, bertanyalah kepada orang yang tahu. In kuntum la ta'lamun, kalau kamu tidak tahu, bertanyalah kepada orang yang tahu. Negara-negara maju seperti Amerika dan Eropa, mereka bisa saja melaksanakan ini. Kenapa? Secara ekonomi mapan, secara ilmu pengetahuan cerdas, pendidikannya gratis. Tapi di tempat orang yang pendidikan mahal, kemiskinan merajalela, suara-suara dibeli oleh orang-orang kaya, suara diperjualbelikan oleh para penguasa. Maka siapa yang bersuara? Orang yang berilmu, yang takut kepada Allah, mesti saling mengingatkan. Agama Islam ini agama yang inti ajarannya bukan ritual. Tapi apa kata Allah? Kuntum khaira ummah, kamu umat yang paling baik di antara umat yang lain. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan kepada manusia. Apa sifatnya? Ta'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada kebaikan.
wa tanhauna 'anil munkar, melarang kemungkaran, wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Tidak ada kemungkaran yang lebih hebat daripada menyerahkan kekuasaan kepada orang yang jahil dan zalim. Hari ini semua orang yang tidak berilmu, tidak punya pengetahuan, bebas untuk menyerahkan kekuasaan. Kenapa? Karena dalam dunia zaman ini, orang berilmu dengan tidak berilmu, orang sekolah dengan tidak berpendidikan, sama di hadapan hukum. Maka orang berilmu wajib memberikan pengetahuan ilmunya kepada orang yang tidak berilmu, menyampaikan kebenaran, menyampaikan kebaikan. Kalau dia diam, as-sakitu 'anil haq syaitan akhras. Orang yang diam, dia adalah setan bisu. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang berbuat baik. Wa la tanhauna 'anil munkar, jangan sampai ada kemungkaran. Khamar itu mungkar, tapi diminum satu orang, mabuk sendirian, sakau sendirian, mati sendirian. Zina itu haram, dilakukan orang berdua. Andai terkena penyakit HIV/AIDS, dia akan mati berdua, satu pasang. Tapi dosa yang paling mengerikan adalah menyerahkan kekuasaan kepada orang yang tidak mampu. Idza usidal amru ila ghairi ahlihi, kalau kekuasaan itu diberikan kepada orang yang bukan ahlinya, fantaziris sa'ah, tunggulah kehancuran. Pesan yang sudah diwasiatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang tahu, sampaikan pengetahuannya. Orang yang berilmu mesti menjawab, tidak mesti ditanya. Dia menyampaikan kebenaran. Qulil haqqa, sampaikan kebenaran itu walau kana murran, walaupun pahit. Orang yang memperjualbelikan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rasyi wal murtashi, orang yang menyogok, orang yang menerima sogok, dilaknat Rasulullah, dilaknat Allah subhanahu wa ta'ala. Uangnya dimakan, setetes darah dari sepiring nasi masuk ke tangkai jantung, disemburkan jantung naik ke otak. Nasiyatin, ubun-ubun, otak bagian depan yang berpikir mengarahkan manusia. Nasiyatin, ubun-ubun, kadzibatin, pembohong, khati'atin, penjahat. Kenapa yang dikatakan jahat itu ubun-ubun, padahal yang jahat itu kemaluan, yang jahat itu kaki dan tangan, yang jahat itu penglihatan dan pendengaran? Kenapa yang dikatakan jahat ubun-ubun? Karena ubun-ubun otak bagian depan yang memerintahkan kemaluan, memerintahkan kaki dan tangan, memerintahkan segala anggota tubuh untuk melakukan dosa dan kesalahan. Semua berawal dari makanan yang haram. Darah berubah menjadi daging, daging membalut tulang. Ayyuma lahmin nabata min haramin, setiap daging tubuh yang tumbuh dari darah yang haram, daging tulang yang haram, fannaru aulabih, maka tempatnya adalah api neraka. Kalau ada orang baik, maka dia diam untuk dirinya sendiri. Dia sama seperti orang yang berada di dalam bahtera perahu di tengah lautan yang luas. Menurutnya, kalau ada orang yang melobangi kapal itu, dia diam saja. Dia tidak tahu ketika air masuk, kapal akan tenggelam. Yang tenggelam bukan cuma yang melobangi kapal. Orang yang tegak di tiang geladak pun juga akan tenggelam bersama. Itulah mengapa dalam Islam ajaran yang diajarkan Nabi Muhammad SAW adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Orang yang ribut kapal akan tenggelam akan dikatakan provokator. Kami sudah tenang di dalam kapal ini, tenang, lenang, kenyang, kenapa kamu ribut? Semua orang menyalahkan, satu kapal memburukkan. Jangan pernah berputus asa. Satu kebenaran yang diketahui layak untuk disampaikan, walaupun satu kapal memusuhi, satu kapal marah, demi bahtera tidak tenggelam. Kalau kapal pecah,
ikan hiulah yang akan kenyang memakan daging-daging segar. Umat Islam diperebutkan sampai masanya nanti kamu seperti makanan di atas meja makan. Satu menarik kaki, kepala, semuanya. Lalu sahabat bertanya, aqillatun nahnu yawma idzin ya Rasulullah, apakah kami diperebutkan karena jumlah kami sedikit? Kata Nabi, bal antum katsirun, jumlah kamu banyak. Lalu kenapa diperebutkan? Asabakumul wahnu, kamu kena penyakit wahan. Wamal wahnu ya Rasulullah, apa penyakit wahan itu? Kata Nabi, hubbud dunya, kamu terlalu cinta kepada dunia. Dan karahiyatul maut, terlalu takut kepada kematian. Al-Quran yang kita baca hari ini sama dengan yang dibaca oleh Nabi Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Al-Quran dan hadis yang kita baca, kita kaji hari ini sama. Apa bedanya? Bedanya Quran hari ini dibaca oleh orang-orang yang ketakutan akan kematian, terlalu cemas terhadap dunia. Maka Allah subhanahu wa ta'ala membuat kita hidup di akhir zaman ini sudah takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala. Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam kitab Min Fiqhid Daulah menyatakan, ketika seorang muslim memberikan suaranya, maka itu berarti dia sedang memberikan kesaksian. Dia bersaksi di hadapan Allah. Ya Allah, saya bersaksi orang ini layak untuk saya jadikan orang yang mengatur kekuasaan wilayah saya, sebagai wakil saya, sebagai orang yang mengurus urusan saya. Uli orang, amri urusan, ulil amri, orang-orang yang mengurus urusan saya. Ala adullukum ala akbaril kabair, maukah kamu aku tunjukkan dosa terbesar di antara dosa yang paling besar? Kata sahabat, apa itu ya Rasulullah? Yang pertama, al-isyraku billah, syirik. Alhamdulillah, kita tidak lagi menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taut, Naham. Kita tidak menyembah pokok kayu, batu dan hantu. Kita menyembah Allah, kita tidak syirik. Yang kedua, uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Kita insya Allah sayang kepada orang tua. Yang hidup kita jaga, yang meninggal kita ziarah berkirim doa. Yang paling mengkhawatirkan dosa terbesar di antara dosa besar yang ketiga, syahadatuz zur, memberikan kesaksian palsu. Kenapa kita memberikan kesaksian palsu? Karena dibayar. Kenapa kita memberikan kesaksian palsu? Karena dipaksa, karena diancam. Hidup tidak lama, tapi resiko yang akan kita terima, khalidina fiha abada, kekal selamanya. Satu hari di sana, 1000 tahun di atas dunia. Kita semua akan menghadap Allah. Hari ini uang kita banyak, kita bisa bayar pengacara untuk membela di pengadilan. Tapi sampai masanya, yauma yafirrul mar'u min akhih, orang akan lari dari saudara kandungnya sendiri. Bagaimana dengan ibu dan ayah? Wa ummihi wa abih, lari dari ibu, ibu lari dari anak, ayah lari dari istri dan anak. Wa sahibatihi wa banih, istri lari dari suami, suami lari dari istri, anak-anak lari dari orang tua, orang tua meninggalkan anak-anak. Likulli mri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnih, setiap orang sibuk mengurus urusannya masing-masing di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Menjual dengan sesuatu yang murah dunia beserta isinya hanyalah setengah sayap nyamuk dibandingkan dengan kenikmatan yang selalu kita baca dalam ayat-ayat yang kita munajatkan pada Allah. Walal akhiratu khairul laka minal ula, wal akhiratu khairun wa abqa, akhirat lebih baik, akhirat lebih kekal, akhirat lebih mulia. Tapi ternyata itu hanya di ujung lidah, di tepi bibir, tak sampai masuk ke dalam hati kita. Itulah kenapa wasiat khutbah Jumat, ittaqullah, takutlah kepada Allah. Bukan takut karena ancaman, bukan takut karena tekanan, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semua yang kita lakukan, inna sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fu'ad, hati dan pikiran, kullu ula'ika kana anhu mas'ula, semua akan disoal, semua akan ditanya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala.
perhatikan persaksian kita tentang memilih orang-orang yang akan kita jadikan sebagai orang yang mengurus urusan kita dalam bernegara, dalam mengurus urusan dunia. Itulah mengapa Islam tidak hanya bercerita tentang sholat, zakat, puasa, tapi ada satu fikih khusus yang disebut dengan as-siyasah as-syar'iyah, politik siyasah. Ada yang disebut dengan al-ahkam as-sultaniyah, hukum hakam kepemimpinan. Ditulis oleh ulama mazhab Syafi'i, namanya Imam Al-Mawardi, meninggal 450 Hijrah. Nama kitabnya Al-Ahkam As-Sultaniyah. Itu menunjukkan agama Islam, agama yang tidak hanya cerita tentang air wudu, tayamum, sholat, tapi juga bercerita tentang kepemimpinan. Silakan mengkaji fikih ibadah, sholat, zakat, puasa, haji. Silakan kaji masalah fikih muamalah, gadai menggadai, jual beli, murabahah, permodalan, mudharabah, bagi hasil. Tapi jangan lupa sampaikan juga tentang cara-cara, syarat-syarat memilih pemimpin yang paling dekat kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Nahnu nahkumu bizzahir, kita hanya menilai zahirnya, batinnya Allah saja yang tahu. Wallahu yatawalla sarair, Allah yang Maha tahu atas segalanya. Selemah-lemah iman adalah doa, menjaga dengan hati dan berdoa kepada Allah. Di antara doa yang diajarkan Nabi, la tusallit alaina man la yakhafuka, jangan berikan kuasa kepada kami orang yang tak takut kepadamu ya Allah. Ditambah oleh ulama, la tusallit alaina bidhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna, jangan berikan kuasa kepada orang yang tak takut padamu dan tak sayang kepada kami. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على سيد السادات وعلى آله وأصحابه أهل الفضائل والكرامات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال تعالى في آية أخرى, إن الله وملائكته يصلون على النبي, يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر ولاة أمورنا ووفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والربا والزنا والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن, ما ظهر منها وما بطن, من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة. عباد الله, أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم, ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.